Alam Aceh sangatlah indah. Tidak hanya di gunung, di pantai, semuanya indah. Tetapi keindahan alam ini tidak bisa kita nikmati sekarang. Dalam kondisi pandemi COVID-19, keindahan alam yang biasanya kita bisa nikmati bersama keluarga, untuk bersenda gurau, melepaskan penat, berkumpul menyatukan keluarga, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita lihat di tempat ini, pantai yang sangat indah. Tetapi sekarang pengunjungnya sepi. Dan yang lebih ironis lagi, pandemi COVID ini juga telah merenggut begitu banyak nyawa sahabat kita, begitu banyak nyawa teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Kita semua tentu berharap kejadian ini tidak menimpa diri kita. Bisa kita bayangkan berapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, berapa banyak istri-istri yang kehilangan suaminya, berapa banyak suami-suami yang kehilangan istrinya. Semua menyisakan kepedihan, semua menyisakan kesedihan. Tentunya kita berharap jangan sampai kondisi ini menimpa keluarga kita. Masyarakat Aceh yang saya sayangi, saya selaku Kapolda Aceh berharap mari kita sama-sama bisa menghentikan penyebaran virus Corona 19. Saat ini obat untuk menanggulangi penyebaran hanya ada satu, masker. Mari kita semua memakai masker. Ayo pakai masker. Masker lon melindungi drone ya. Masker drone melindungi lon.